名前を語る。するか名前がイエス・キリストだじゃ。Yesus nama di atas segala nama. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Yesus. Salamkan haleluya. Salamkan haleluya. Kenangan di pihak kami yang Tuhan bersama dengan engkau. Angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunjuk dalam namanya. Luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Lebih dahsyat lagi buat Yesus. Sama-sama angkat kedua tanganmu. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan, Yesus nama di atas segala nama. Sorakan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaktian ketiga yang terakhir di siang ini. Engkau yang memerintahkan setiap firman-Mu Tuhan, biar kami memiliki sebuah freedom, kebebasan, pemulihan dalam hidup kami. Dan Engkau yang memerintahkan setiap benih menjadi pertumbuhan yang sangat luar biasa. Dan di dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Oke, hari ini saudara kita akan membahas tema di bulan Agustus sampai September tentang freedom is yours. Kebebasan adalah milik kita, kebebasan adalah hak kita. Karena di dalam Tuhan Yesus, Tuhan mau memberikan kita kebebasan secara luar biasa dan maksimal. Yang setuju katakan amin. Saudara, bulan ini bulan freedom. Gereja hanya memberikan sebuah motivasi, inspirasi. Sebuah pelajaran untuk saudara yang mengambil keputusan menentukan hidup saudara mau dibawa kemana kehidupan saudara. Karena menurut saya saudara ikut Yesus hari demi hari makin bertambah baik. Amin saudara. Hidupmu mengalami pemulihan. Keluargamu mengalami sebuah kemerdekaan. Hidupmu hari ini hutang, besok udah gak hutang. Itu kemajuan karena Kristus. Hari ini saudara naik motor, naik ojek, naik gojek. Besok-besok saudara bisa beli mobil. Walaupun mobil hanya 100 juta mobil bekas. Ada kemajuan, ada perubahan. Karakter saudara bertambah baik. Kalau kena krisis ekonomi sebentar aja cepat naik. Kenapa? Kebebasan, kelepasan, pemulihan adalah milik kita semua, saudara. Nah, saya buka sebuah cerita bagaimana cara bekerja Tuhan kepada setiap orang itu berbeda. Saya kasih contoh, saudara. Ada pendeta yang suka khotbah, saudara, 2 bulan yang lalu saya mengalami krisis ekonomi. Pendeta lagi khotbah, ya, saudara, bersaksi. Kita gak punya uang, duit kita udah habis-habisan buat pelayanan. 2 bulan lagi kami mau bayar rumah kontrakan. Tiba-tiba kami gak punya uang, kami pusing, depresi, stres, bla 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 bla. Lalu kami percaya Tuhan buka jalan karena ini tahun pembebasan seutuhnya. Kami berdoa, kami percaya, lalu Tuhan memberikan sesuatu rema. Ayo ambil puasa 40 hari, 40 malam. 40 hari gak makan maksudnya saudara, makan cuma 1 kali. Lalu pendeta ini berdoa, sepakat, suami istri berpuasa 40 hari, 40 hari lamanya saudara. Dan begitu hari hanya
tiba-tiba ada seorang jemaat, ada seseorang teman menelpon dan berkata, saya mau memberkati dan nilainya itu sesuai dengan bayar kontrakan. Mujizat terjadi. Lalu kita coba tuh yang punya kontrakan belum bayar nih. Kita ikutin, tuh pendeta ngomongnya betul tuh, bagus nih. Kita puasa 40 hari, enggak terjadi apa-apa. Betul apa enggak? Saya percaya saudara pernah melakukan puasa 40 hari dan tidak terjadi apa-apa. Saya kasih contoh kedua. Ibu rumah tangga divonis kanker stadium 4, umurnya tinggal 2 bulan lagi. Lalu dia bingung, dokter menyerah. Semua kalau orang menyerah semuanya balik ke Tuhan kan? Lalu dia berdoa, tiba-tiba ada hamba Tuhan, teman kakak rohani, bapak rohani berkata, kamu doa Yabes ya selama 1 bulan. Kamu memperkatakan hidupku ada masa depan, Tuhan jaga, hidupku ada kemenangan, hidupku mengalami sesuatu yang berubah, mengalami perubahan yang dahsyat luar biasa. 1 bulan dia perkatakan itu, dan waktu 1 bulan kemudian dia pergi ke dokter, dan dokter berkata, kamu gak ada penyakit kanker, mujizat terjadi. Lalu kita coba tuh dalam hidup kita, hutang, pasangan, jodoh, pekerjaan, penyakit, puasa 40 hari udah, puasa Esther udah, doa Yabes udah, doa semua jenis doa udah, tidak terjadi apa-apa. Saudara, kenapa bisa tidak terjadi apa-apa? Karena metode Tuhan bukan seperti ilmu matematika. 2 tambah 2, 4, semua ngikutin 4. 2 tambah 3, 5, semua ngikutin 5. Metode Tuhan tidak bisa diikuti oleh setiap orang karena karakter kita, pendidikan kita, lingkungan, status ekonomi, pola asuh orang tua kita berbeda total. Mengerti maksud saya, saudara? Satu gereja, satu lagu, satu pujian, satu penyembahan, satu firman, doa berkat bersama. Tapi belum tentu cara perjumpaan Tuhan bersama kita masing-masing mempunyai metode yang sama. Kalau saudara baca Alkitab Perjanjian Lama sampai Baru, Tuhan itu membuat mujizat tidak lebih dari 1 kali loh saudara. Dia waktu buat mujizat air menjadi anggur, setelah itu tidak ada kejadian lagi yang Yesus buat persis sama. Waktu Yesus berjalan di atas air, dia memperlihatkan ke seluruh muridnya, dan setelah itu tidak ada lagi mujizat yang seperti Yesus lakukan. Dia menghardik angin sakal, dia menyembuhkan orang buta dengan tanah liat dan ludah diaduk-aduk, lalu terjadi mujizat, tidak terjadi lagi. Jadi setiap peristiwa mujizat, kebebasan yang Tuhan berikan, metodenya berbeda-beda sesuai kapasitas, karakter, pengertian, pengetahuan, setiap orang berbeda. Mengerti maksud saya, saudara? Nah, saya ini mau cerita, saudara. Udah lama saya cerita ini kesaksian, mungkin banyak orang yang gak tahu, saudara. Saya pelayanan ke Jambi, saudara. Biasa kalau pelayanan luar kota gitu ya, itu seneng. Saya seneng banget. Kenapa? Dikasih tiket, pesawat bagus, hotel berbintang 4, dijemput mobilnya tuh mewah gitu loh saudara. Alphard seri baru, BMW, itu mobilnya gak ada yang roda 3 gitu, gak ada saudara. Gak ada, pokoknya bagus, hotel bagus, semua bagus. Nah, pelayanan di Jambi, pelayanan yang membuat saya mengesankan, tapi kesel, tapi itu yang terjadi saudara. Dijemput sama bapak-bapak, dekil, kumel, hitam, lecek, madesu, masa depan suram. Tuh muka udah kelihatan banget. Saya kalau dia udah tampilin dijemputnya gitu, saya juga, aduh, ini mau kebaktian besok kok begini gitu. Mobilnya Panther butut, minta ampun saudara. Saya ingat banget tuh warna hijau tahun 80-an. Aduh, saya mau khotbah kayak gini. Dia tuh, udahlah, tetap optimis besok mau khotbah. Lalu di dalam perjalanan saya tanya, kenalan, ngobrol, siapa namanya, bla bla bla, Pak Aan, saya Paulus. Saya tanya, Pak, Bapak kerja apa, usahanya apa? Lalu dengan sangat rendah hati, orang itu berkata, saya orang biasa, Pak, orang sederhana, kerjaan juga biasa-biasa saja. Dalam hati gue, muka lu udah kelihatan, madesu, gitu. Gak ada cerah-cerahnya, madesu banget, saudara. Tapi saya bilang, ya tetap kan, Pak, pekerjaan sederhana, tetap ada kerja usahanya. Apa, Pak? Ya saya cuma punya 2 pabrik sarang walet. Ini saya kaget saudara, lu bohong, muka lu tuh gak mencerminkan punya pabrik lu. Bohong banget, saya sampai gak percaya ini kok orang kayak gini ya. Lalu dia cerita, saya bilang, Pak boleh cerita gak Pak? Kenapa kok bisa punya pabrik walet? Saya aja gak punya kok gitu, ngiri kan. Dia bilang, dulu saya 3 tahun yang lalu, saya makan tuh susah. Hidup makan aja, makan Senin, Selasa, Rabu libur tuh. Kamis makan, Jumat makan, Sabtu Minggu puasa tuh. Miskin luar biasa, cuma sebagai seorang montir motor yang kadang ada motor datang di servis, enggak ada enggak makan.
Lalu teman berkata, lu ikut Yesus. Dalam Yesus pasti lu punya damai sejahtera. Pasti hidupmu hidup dirubah, diberkati. Dia tertarik kata diberkati. Dia masuk ke gereja. Dia ikuti semua program, semua kom, semua baptisan. Dia ikutin dan sungguh-sungguh melayani. Melayani 2 tahun tidak mengalami perkembangan apa-apa. Makan juga susah, luar biasa. Lalu dia mulai kesel, katanya ikut Tuhan mengalami perubahan. Ini udah sungguh-sungguh, kok gak terjadi? Udah doa puasa kayak pendeta itu, bapak itu puasa ini. Semua udah, kok gak berubah? Istrinya tidur, Tuhan kasih mimpi. Dalam mimpi itu berkata, kamu kasih tahu suamimu, suruh bangun sarang walet. Selesai. Istrinya kaget dipanggil, Pak, Tuhan suruh bangun sarang walet. Mengapain gak ada duit sarang walet? Sarang walet minimal punya dana 2 miliar. Bangun ruko 3 lantai penuh dengan baja dan fondasi besi. Kita makan aja susah. Udah Pak, ikut aja deh Pak. Caranya gak tahu. Udah ikut aja. Ikut aja. Namanya orang gak terlalu pinter, pendidikan tinggi, sederhana. Ngikut saudara. Motor dijual 3,5 juta, motor butut. TV dijual, apalagi dijual, cuman dapat 10 juta. Duit 10 juta bisa bangun sarang jangkrik apa sarang walet? Sarang jangkrik lah saudara, gak bisa bangun apa-apa. Cuman orang ini udah bangun tuh. Jadilah sarang walet dari bambu sama tikar. Orang bilang gila, lu bego, lu udah emang udah stres kok. Udah tuh burung lewat, burung walet bener lewat, keluar lagi. Dia mulai bingung, ini udah rugi, udah abis-abisan Tuhan suruh. Metodenya begini, metode ini dia belum pernah dengar di seluruh pendeta, bahkan saudara belum pernah dengar juga kan. Lalu tiba-tiba dalam pengertian, dalam keheningan, ada sebuah pengertian, kamu doa dong, katakan sesuatu yang positif, katakan sesuatu, burung walet datang, bertelur, bersarang, menjadi banyak. Dia ngomongin setiap hari, 2 minggu kemudian burung itu tahu dari mana datang, bersarang, bertelur, dan menghasilkan produksi yang luar biasa. Dan hari ini Pak Aan disebut pawang walet. Kenapa setiap ruko-ruko walet yang sepi tidak ada burung, tidak ada hasil produksinya, dipanggil Pak Aan, An lu naik ke atas, ngapain? Lu naik aja terserah, lu mau nyanyi, mau lompat, lu teriak, lu naik aja ke atas. Karena semua orang berkata, kalau suruh Aan naik, lu bayar sacap gotial, burung bisa datang. Jadi dia bilang, burung datang, sini cepet datang, amin, selesai, orang sederhana. Dan semua kota manggil Pak Aan. Dan dia diberkati luar biasa. Tapi dengan cara metode ini tidak bisa kita lakukan. Yang mengerti katakan amin. Gak bisa saudara bikin hancur saudara jadi warteg besok. Kenapa? Perjumpaan dengan Tuhan hari demi hari dengan cara yang sangat-sangat berbeda. Berapa tahun yang lalu saya pernah cerita, 4-5 tahun lalu. Bahkan seumur hidup saya mengkonsumsi obat yang sangat baik, karena sangat banyak. Karena saya punya penyakit kelainan darah. Sampai hari ini tidak pernah dinyatakan dokter sembuh dan tidak ada obatnya. Tidak ada penyakit langka. Jadi kalau penyakit itu turun ke dalam hidup saya, saudara, saya gak boleh stres. Saya gak boleh terlalu capek, gak bisa olahraga, gak bisa nyetir mobil seharian. Gak bisa lakukan apa-apa, begitu banyak rintangan dalam hidup saya. Dan minuman obat yang saya konsumsi setiap bulan hampir 400 kapsul. Itu obat saudara. Jadi kalau mau makan obat marah-marah sama Tuhan. Kenapa begini sih? Pelayanan kenapa begini? Ini udah sungguh-sungguh kenapa begini? Marah gitu loh saudara. Dan Tuhan tidak pernah menyatakan kesembuhan dalam hidup saya. Sampai 2 tahun yang lalu. Waktu saya ke Kamboja, ke Vietnam. Dan saya mengeluh banget di Vietnam. Saya berkata, kenapa sih pelayanannya di Vietnam dijemput sama gereja susah. Naik motor 10 jam, 3 kali hujan, 3 kali berhenti, 3 kali basah. Kali kering. Dan itu menjadi badan saya hancur di sana saudara, enggak kuat luar biasa hujan-hujan masuk angin, perjalanan 20 jam. Waduh, saya bilang, aduh saya enggak sanggup, jangan Vietnam lagi teh. Aduh, jangan di mana-mana deh, pokoknya. Lalu Tuhan ngomong gini, aku akan membuat kakimu lebih kuat. Aku akan membuat kakimu lebih kuat dan hidupmu semakin baik. Selesai. Ini ngomongnya gitu. Udah tuh berapa tahun lewat, ya udah. Sadar-sadar saudara, saya hampir masuk tahun kedua ini, setiap hari lari 1/2 jam. Lari nyetir mobil, sampai pagi sampai malam lari lagi. Dan istri saya berkata, kok tumben gak minum obat? Saya baru sadar loh, bener saya udah gak minum obat dan saya semakin kuat, semakin sehat. Dokter boleh menyatakan tidak ada obatnya, penyakit ini tidak disembuhkan, tapi cara metode Tuhan
membuat kebebasan menjadi milik saya. Yang percaya katakan amin. Nah hari ini kita bekerja, hari ini saya bicara bagaimana Tuhan bekerja setiap pribadi demi pribadi sesuai dengan karakter yang luar biasa berbeda total saudara. Yesaya 58 berkata, Yesaya 55 ayat 8. Matematik Tuhan sama kita udah beda. Yesaya 55 ayat 8 berkata, sebab rancanganku, rancangan Tuhan, bukanlah rancanganmu, jalanmu bukan jalanku, demikianlah firman Tuhan. Artinya segala sesuatu, kepintaran kita, strategi kita, segala sesuatu yang kita sudah siapkan dengan begitu rapi, bahkan pakai ISO sertifikat dari Amerika, dari mana. Tuhan kalau bilang gini, saya bukan punya rencana itu. Saya mau menikah dengan istri saya yang sekarang, saya juga bingung kenapa menikah dengan dia. Yang lebih bingung, kenapa dia menikahi saya? Itu lebih bingung lagi. Kenapa? Itu bukan rencana saya. Udah dirapikan, udah disusun, udah didoakan, dapat wanita modelnya tinggi, setidaknya 165, memperbaiki keturunan saya yang 163. Mau ketawa, yang tingginya sama gak usah ketawa, sama aja. Kok begitu? Rencana Tuhan beda, saudara. Saudara, akhirnya saya menemukan bahwa karakter saya ini keras luar biasa. Orang yang punya karakter keras, sombong. Nih, saya ngomong saya. Karakter keras, sombong, logika tinggi, gak percaya orang. Saya merasa hebat, merasa bisa, merasa hebat bisa. Proses yang Tuhan bikin untuk mengalami sebuah terobosan dalam hidup saya, itu terpuruk habis, saudara. Air mata ini gak bisa udah dihitung lagi berapa banyak yang keluar. Jatuh bangun kehidupan saya hanya untuk ketemu Tuhan dan mempercayai Tuhan. Itu udah gak kehitung. Saya gak percaya ada altar call orang reba, jatuh, dan itu penyakitnya sembuh. Gak mungkin itu buat saya. Dan betul tidak mungkin, saudara. Karena menurut saya jemaat itu harus pintar, saudara. Kita mempercaya ada baptisan Roh Kudus, orang dilawat Roh Kudus, dan orang itu reba mengalami mujizat. Tapi kebanyakan gereja yang saya kelilingi, saudara, orang maju ke depan supaya reba, dan dia punya metode kalau reba, muntah-muntah, gelinding-gelinding, teriak-teriak, apalagi saudara, pura-pura gila mungkin ngomongnya saudara, atau apa aja saudara, dia merasa kelepasan, enggak saudara, metode Tuhan untuk memberkati saudara, menyembuhkan, memulihkan hidup saudara, enggak pakai cara kata-kata yang sama saudara. Seumur hidup pelayanan saya jatuh benar-benar dalam Holy Spirit 2 kali, mental 2 meter waktu itu. Dan waduh, saya merasakan begitu bangun, sukacita yang luar biasa. Saya pengen baca firman yang lebih lagi, saya pengen cinta Tuhan yang lebih lagi. Saya pengen ke gereja, saya pengen pelayanan, bahkan saya bersaksi kemana-mana saja, saya gak takut. Itu hasil dari urapan Tuhan. Nah kita jatuh, dia tuh lihat dulu, lihat kiri, belakang. Wih, orangnya kecil, gua minta deh yang gede nih, belakang nih. Kan gak begitu. Akhirnya saudara, karaktermu, hidupmu datang ke gereja gak mengalami pertumbuhan, perbuahan, kemerdekaan saudara gak dapat. Karena saudara berpikir kesembuhan metodenya satu cara. Metode Tuhan begitu banyak cara. Sampai kita gak bisa pikir ada metode yang lebih hebat, lebih canggih, lebih masuk akal. Yang intinya kebebasan menjadi milik kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, karaktermu prosesnya panjang. Karakter yang lembut kayak Maria, saudara. Gak banyak ngomong, cuman duduk. Cuman percaya Tuhan. Setiap perkataan dia setia. Prosesnya gak panjang. Maria, Martha punya saudara, Lazarus meninggal, saudara. Waktu meninggal, Martha berkata, ayo Tuhan doakan kami. Doakan Lazarus supaya dia sembuh. Lalu Yesus gak menghiraukan. Dia pergi 3 hari, 4 hari. Sampai Lazarus meninggal, bau busuk. Yesus balik. Lalu Maria berkata, Tuhan, Rabi, Guru, Lazarus mati. Ngomongnya lembut, saudara, tapi hati Tuhan hancur. Kenapa? Karakter Maria lembut. Kalau prosesmu panjang, gak pernah selesai, ayo cek karaktermu keras. Gak percaya Tuhan dengan segenap hati. Logikamu terlalu kuat, kepintaranmu, kesombonganmu terlalu tinggi. Sehingga Tuhan gak bisa bekerja penuh dalam hidup saudara. Amin, saudara. Nah yang repotnya sekarang saudara, Tuhan kita bukan nama Yesus lagi. Sejak ada Pokemon Go, sejak ada Android,
sejak ada WhatsApp, sosial media, Instagram, saya nggak bisa salahkan itu karena modern zaman. Tapi percayalah saudara, dari pagi, siang, sore, malam, sampai jam 3 pagi kita bangun hanya untuk ke toilet, kita pegang itu iPhone, pegang itu Android, pegang itu apapun, dan kita ngecek status yang tidak ada kepentingan apa-apa. Benar saudara? Saya mau bilang ya, sosmedmu jadi Tuhanmu loh. Dan Tuhan gak bisa berkarya lebih lagi karena ini menjadi Tuhanmu. Berapa jam kita bisa lihat Instagram? Berapa jam kita bisa mengupdate status kita yang gak terlalu penting juga, saudara? Berapa jam kita mengurus hobi kita? Berapa jam kita mengurus batu permata kita, batu akik kita? Berapa jam kita suka motor, kita tergila-gila sampai kita lupa Tuhan, kita lupa keluarga, dan kita lupa semuanya. Dan kemerdekaan waktu kita mau cari, susahnya luar biasa. Mujizat kok gak dapet? Karena apa? Tuhanmu adalah pekerjaanmu. Pekerjaanmu adalah Tuhanmu. Pokemonmu adalah Tuhanmu. Hobimu adalah Tuhanmu. Saudara, saya punya hobi. Bagus. Kita punya hobi, bagus. Kita punya cinta binatang, itu bagus. Tapi seluruhnya kita habiskan dalam hobi kita. Mereka jadi Tuhanmu dan hidupmu tidak mengalami sebuah terobosan apa-apa. Saya gila mancing, hobi mancing banget. Kalau istri saya tanya mau kemana mancing, di mana? Di mana saja, pokoknya dapat ikan. Mau di kali, mau di got, mau ikan kecil, mau ikan. Pokoknya saya mesti lihat ikan, gila saya. Tapi saya sadar, hobi saya bukan satu-satunya menjadi Tuhan yang akan membela hidup saya. Mancing gitu ya, bisa seharian di laut, panas-panas sampai hitam, sampai kulit kelupas. Senang rasanya. Ada yang gosokin batu gitu, gosok terus. Gak apa-apa saudara. Tapi jangan lupa Tuhanmu adalah Yesus Kristus namanya. Perjumpaan Tuhan melalui Tuhan, gak ada yang lain. Gak bisa saudara sebut nama Pokemon menyelesaikan keluargamu, gak bisa. Ketabrak motor iya. Gak bisa saudara mengharapkan hobi, skill, cita-cita, gak bisa saudara. Dan waktu kita mempercayai Tuhan untuk memiliki freedom is yours, saudara mesti punya kewajiban, ayo bangkit dong, bertumbuh dong, baca firman dong, puasa dong, kendalikan daging, mulai bersaksi, mulai menginjil. Kecuali kalau saudara baru ke Kristen, ke gereja baru 2 tahun, disebutlah bayi rohani. Tapi udah di atas 3 tahun, disebutlah dewasa rohani. Anak kecil, anak balita, gak punya pengertian apa-apa. Dia punya, mesti dikontrol hidupnya. Mesti diarahkan hidupnya. Tapi semakin remaja, pemuda, dan dewasa, memiliki kebebasan yang besar, saudara. Anak kecil gak bisa dikasih handphone. Karena akan dirusak handphone. Anak balita, anak-anak SD gak mungkin dikasih motor, bisa kecelakaan. Tapi semakin besar, semakin bertumbuh rohanimu, dewasa jasmanimu, semakin saudara dikasih kebebasan Tuhan untuk memilikinya dan bertanggung jawab penuh. Minta kebebasan, minta pelipat gandaan, minta segala sesuatu yang luar biasa atas hidupmu, tapi paling gampang kita datang ke gereja telat saudara. Waktu di gereja tetap tuh, bebek main gitu ya. Kalau foto saya gak apa-apa juga sih. Tapi kan gak penting juga gitu loh saudara. Waktu dengar firman, dengar. Waktu pujian penyembahan, dengar. Imanmu tumbuhkan. Baca Alkitab. Supaya waktu badai datang, saudara mengerti bagaimana saudara bisa berjumpa Tuhan. Ada orang yang berjumpa Tuhan dalam sakit yang sangat parah. Selang di mana-mana. Bayar oksigen satu malam 1,5-2 juta. Gak bisa apa-apa, tinggal tunggu mati. Dia berjumpa Tuhan, Tuhan datang dalam hidupnya. Dan dia berbalik benar-benar dalam kehidupnya. Ada orang yang perusahaannya bangkrut, dikejar hutang, dikejar polisi. Anak istri udah dititip-titipin, semuanya nangis. Karena saudara terlibat narkoba, masuk penjara. Bertahun-tahun, tiba-tiba napi di sekitar kita berkata, bro, ayo deh, yuk kita bertobat sama-sama yuk. Yang ngomong gak bertobat, kita yang bertobat. Dan kita bertemu Tuhan. Ada yang keluarganya sudah mau cerai, habis anak-anak udah ditinggal. Baru kita ketemu Tuhan. Masing-masing kita punya perjumpaan. Sesuai dengan karakter kita masing-masing. Saya berjumpa Tuhan dengan cara yang gak enak. Menyedihkan, mengenaskan, mengerikan hidup saya. Mati, bunuh diri, baru ketemu Tuhan. Tapi itu masing-masing kita. Karakter yang keras, prosesnya panjang loh saudara. Kalau saudara doa, udah berdoa bulanan, tahunan. Kok gak lihat mujizat? Ya karaktermu keras. Prosesnya tuh panjang.
sampai berdarah-darah, sampai air mata habis, baru menyerah, saudara. Karakter Petrus berubah, berbeda dengan Musa. Karakter Musa berbeda dengan Abraham. Karakter Abraham berbeda dengan Yusuf. Semua karakter di dalam firman Tuhan berbeda dengan cara yang berbeda. Tapi tujuannya satu, doa itu punya kuasa. Puasa itu membuat kita menghadapi badai yang besar sekalipun. Kita bisa jamin, kita bisa lewati apapun yang terjadi. Kita doa puasa, baca firman. Itu tugas saudara dan saya. Supaya apa? Pemulihan terjadi buat hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Pemulihan harus terjadi. Bulan-bulan ini saudara mesti sadar apa yang mesti dipulihkan. Bulan-bulan ini saudara mesti sadar kebebasan apa yang saya mesti raih yang saya tidak pernah terima. Saya suami istri sekarang sepakat nih puasa lagi nih saudara. Karena lagi badai banyak saudara. Kemarin ditipu pas hari ulang tahun istri saya. Kita habis ya dalam sekejap ratusan juta. Aduh saya bilang kok begini sih. Mukanya senyum-senyum ya semangat ya. Entar pulang kacau saya gitu. Di depan mimbar kan saya mesti kuat. Tapi itu terjadi badai. Tapi saya tetap kuat saudara. Kenapa? Dasarnya perjumpaan dengan Tuhan. Saya pernah mau mati kok. Hidup saya udah gak jelas. Tuhan ketemuin kok. Dan saya bangkit luar biasa. Apa yang membuat saya kuat? Karena firman saudara. Apa yang membuat saya kuat? Karena puasa itu. Apa yang membuat saya kuat? Karena bersaksi Tuhan tetap baik. Apa yang membuat saya kuat? Tetap mempercayai dia sebagai Tuhan. Dan tidak ada lagi hobi manapun yang bisa menggantikan Tuhan dalam keluarga saya. Dan saya percaya, saya bilang sama istri saya. Abis tipu nih, aduh gue kesel banget sama istri nih. Nanti lagi ulang tahun lagi nih. Abis ini mesti beli kembang lagi. Aduh. Cuman dasarnya karena kita ketemu Tuhan. Orang-orang yang berjumpa Tuhan saudara. Secara otomatis masalah badai boleh besar sekalipun. Dia akan tetap tersenyum. Saudara orang kacau karena damai sejahtera hilang. Gara-gara hilang 20 juta marah-marah ribut suami istri. Hubunganmu kacau. Damai sejahtera hilang. Saya bilang jaga damai sejahtera ini. Hati yang gembira semuanya obat. Kita ketipu, lah senyum aja deh. Yuk, gak apa-apa. Yuk kita foto-foto dulu deh. Gak apa-apa. Bulan lalu sepakat. Keluarga harus sepakat. Apapun yang terjadi bencana harus sepakat. Suami tetap ngalah, jaga kesabaran, jaga emosi. Amsal 4, buat saya itu sebuah kekuatan yang luar biasa. Mari kita buka Amsal 4. Tetapi, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saya kasih bahasa Indonesia gini saudara. Kalau hidupmu benar, hatimu tulus, semua mengandalkan Tuhan. Situasi, kondisi apapun, saya bilang, Tuhan aku percaya. Enggak kabur, enggak lari, enggak pindah kemana-mana. Tetap Tuhan nomor satu. Enggak jadi murtad, enggak jadi kecewa, enggak jadi kepahitan. Tuhan nomor satu. Tetap baca firman, walaupun susah loh saudara. Mau baca firman, ratusan juta. Mau puasa, kesel banget. Tapi hati yang gembira adalah obat. Jadilah benar. Tetap miliki integritas dalam bekerja yang benar. Jangan nipu, tetap disiplin. Tetap enggak bohong, tetap jujur, itu sulit. Kualitas hidup itu sulit saudara dijaga. Tapi firman Tuhan, engkau akan melihat fajar cahaya Tuhan terus menerus tidak sampai redup. Andai kata redup, cahayanya akan bangkit kembali. Nah masalahnya orang fasik, orang yang berjalan seenaknya, enggak bertanggung jawab dengan keselamatan yang diberikan, kebebasan yang diberikan. Udah begitu terjadi masalah, udah penyimpangan di mana-mana. Enggak ada Tuhan, enggak ada gereja, semua dipersalahkan. Saya mau bilang saudara, cahayamu tidak akan redup kembali sampai proses dalam hidupmu beres. Saya diproses tentang emosi kemarin bertahun-tahun, waduh sampai... sampai hari ini ketemu orang yang maki-maki saya, udah senyum aja deh. Yang udah lewat kok, udah naik kelas kok, ada kelas yang lebih besar lagi. Ada kelas yang lebih, levelnya lebih baik lagi. Dan semuanya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saya dan hidup saudara. Bapak Ibu, yuk siang ini kita mesti ketemu Tuhan. Perjumpaan Tuhan berbeda-beda metodenya. Hanya saudara yang tahu. Ketika saudara mendekat sama Tuhan. Setiap langkah orang benar, Tuhan pasti bela. Amin. Cara hidupmu menentukan freedom itu datang apa enggak. Responmu yang benar, sikapmu yang benar, tindakanmu yang benar dalam keluargamu yang lagi bermasalah. Ekonomimu bermasalah, tetap respon benar. Saya selalu berkata, istri
selalu mengingatkan, kami berdua selalu ngingetin, dalam situasi buruk apapun jangan nipu orang. Walaupun punya kesempatan yang begitu banyak di depan jemaat ini, 5.000 jemaat, anggap aja 10% atau 1% saya buat tipu-tipuan 50 orang, buat kekayaan saya, buat keluarga saya aman. Bisa saudara, saya datang ke konglomerat yang si A, si B, banyak konglomerat yang saya kenal, tinggal minta duit, mereka kasih dengan cuma-cuma. Mereka respect dengan saya, tapi buat saya itu tidak benar. Orang fasik akan melakukan itu, tapi orang benar tidak mungkin mau melakukan itu, walaupun punya kesempatan yang banyak. Susah, sulit saudara. Tapi hati yang gembira adalah obat. Mari kita bangkit berdiri saudara.